Oke, masih ya, masih bersama saya Arif Majelidan. Edi Daya. Tentunya masih saya bersama saya Arif Majelidan. Edi Daya. Tentunya siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Kok banyak tentunya sih, Pak? Ya pokoknya itulah. Okay. Karena kita udah gugup, kita pengen buru-buru main gamenya TTS Alontong. Ya. Karena yang ditunggu bukan kita, gamenya pasti. Okay. Langsung, Pak. Langsung aja ya. Iya, buka. Ting. Oke. Okay. Buka, Pak. Cok. Buka lagi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ada dua kata bantu. Over dan protective. Protective. Protective apaan, Pak? Over protective. Over tuh melebihi batas, Pak. Iya. Overload. Overload. Hmm. Langsung aja pertanyaannya. Pangkat dosen tertinggi di perguruan tinggi gelarnya sarjana. Nganu dong. Apa? Ini kan apa? Profesor. Nah, terus ya. Jawabannya? Profesor bukan sih? Bukan. Apa sih? Inspektur. Insinyur. Insinyur. Tapi itu IR. 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 Bantuan apa? Pasti IR biasanya. Susah itu. Orang. Gak ada G apa? Original. G. Gak ada G. Original. Gak ada ya. Ori. Aduh. Horizontal. Orisinil. Gak ada T lho, Pak. Sinil. Coba. Orisinil. Ini cuma satu. Orisinal. Lagi masa gini. Loh. Asal ya. Kaget aku malah. Kaget. Jawabannya benar. Gelar yang digunakan di nama belakang seorang profesor perguruan tinggi itu adalah pasti original alias asli. Kok ya enggak original gitu ya? Original. Padahal gitu tulisannya ya? Kan original, Pak. Pakai G, Pak. Masa bohong-bohongan. Wes armulah. Seralah. Nah, ini yang bikin cicilan kita hilang dalam pikiran seperti ini nih, kayak gini. Terus, pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Yang mengemudikan kereta api pasti masinis itu normalnya, tapi enggak jangan jawab masinis. Yang mengemudikan enggak ada H ya. Yang mengemudikan kereta api pasti manusia. Oh iya. Manusia. Ma. No. Iya benar. Enggak jauh mana? Ya. Tuan-tuan. Pasti bisa ber. Itu ber, Pak. Ber. Berapa, Pak? Ber. 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 Ada Z2 itu loh, Pak, yang bikin penasaran, Pak. Bermain. Masa bermain mikir ber bukan ber kali, Pak. Bersaing coba, ber, Pak, bantan satu lagi, Pak. Aduh, entah ini bantanku ber bener ya. Ya kan aku udah bilang ber ini. Inisial ber ber beri beri min beri man berizin. Berizin, oh, berizin, Pak. Ya elah. Cuman berizin doang loh. Seperti orang yang mengemudikan kereta api tentu harus berizin seperti sertifikat. Oke. Udah deh, ketemu kan? Lanjut. Lanjut. Kita semua pasti tahu Eko, Parto dan Akri bergabung dalam grup lawak Patrio. Normalnya oke, lawak di TV. Enggak ada. Ada. T-nya mana? V. Oh ya. Di TV. V. Gini. Benar, Pak. Iya. Sering muncul di TV pada masanya. Pada masanya. Kocak lontong enggak ada ya di situ ya. Oke. Okay. Salah satu ikan pemakan daging biasanya ikan buas. Bukan. Salah satu ikan pemakan daging biasanya karnivora, bukan? Bukan, itu loh ikan paus, lumba-lumba yang di film itu loh. Piranha. Piranha. Coba ya. Bukanlah, nggak mungkin jawaban yang benar. Piranha. Bukan, salah kan? Bantuan ya. Bantuan. N. Ikannya. N. Ikannya. A. A. Asin ayam
Oh iya, buat makan daging ikannya ayam. Mungkin ya. Iya, ayam. Okay. Ikan makan daging itu menganggap ikannya adalah ayam untuk menjadi lauk pauknya. Terserah. Lanjut, kok bisa ketemu di situ ya? Sembuh kayak. Selain pasir dan batu bata, orang biasanya membangun rumah pakai pakaian. Pakai baju, pakai itu pakai titik-titik kayak tadi enggak, Pak? Man, pakai pakaian mak pakai pakainya pakai satu konten pakai ya? Masker kali pakai pakai na semen harusnya pakai semen coba ya semen salah normalnya berarti normalnya itu berarti pakai pakai k oh pakai ke kemas ke kamar ntar. Pak pakai kamar bangun rumah kalau nggak pakai kamar ya seorang bangun rumah ya pakai kamar dalam dalamnya masa bangun rumah nggak dibikin kamar gitu padahal ya. Kalau kamar kan nggak dipakai Pak iya. Baju gitu baru dipakai ya sepatu topi dipakai kamar dipakai gimana makainya satu lagi ini calon dong kalau ketemunya ini apa mau salaman iya nggak foto bareng saat kita memasak masakan bisa keasinan karena terlalu banyak garam kan banyak makan banyak aduh bantuan lah nih bantuan lah ya bantuan ayah orang tipis aja saya tanggap ya jadi saat kita memasak makanan bisa diasinan keasinan karena terlalu banyak mikir migrain oh enggak ada miram enggak ada mi merarem merem iya naruhnya garam merem ya kan gini kalau masak ambil merem ya kan apalagi kalau pas nungguin garam ya oke okay. Itulah dia perjuangan kami berdua melawan teka-teki cak lontong dan akhirnya bisa terjawab semua pertanyaannya aduh itu ya kalian bisa merasakan sendirilah kalau kalian menurut game-nya pasti kalian merasakan apa yang kita rasakan sangat sulit sekali jangan lupa yang ada baru gabung tekan jangan lupa anda yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe like sekali aja ya bilang berarti jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol nggak usah pakai jangan lupa lagi udah jangan lupa yang untuk baru gabung tetap tombol subscribe bukan tetap pak tekan jangan lupa bagi anda yang baru jangan udah tadi kan pertama jangan lupa bagi anda itu udah satu ya udah. Jangan lupa untuk anda yang baru bergabung di video ini tekan tombol subscribe like comment dan share bila perlu gitu loh pak ya, mantap udah, kan, ya dan yang paling penting nggak ketinggalan tekan juga tombol notifikasi lonceng seperti ini kali aja karena setelah anda menekan tombol loncengnya anda akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami yang isinya apa saja oke sekian sampai ketemu di video selanjutnya jadikan diri anda semakin ajaib.